kesini. Jemputan juga bisa dipuji di sini ya. Ya, semua yang sudah mantau berkarya. Iya, biar. Kalau ada kerjanya. Kita punya sesuatu yang spesial, yang istimewa. Dan yang spesial itu selain di ada ulang tahun dari Pak Kenken yang ke-17. Oh, Kentato ulang tahun Kentato yang ke-28. Berarti ya Pak Kenken enggak mungkin nomor 17 dong ya. 29. Baru yang sifatnya cukup unik. Jadi Pak Kenken ini menyampaikan saya beberapa waktu yang lalu kalau dia ingin membuat bukan dengan tato, tapi dia melukis ya. Nah, yang uniknya adalah melukisnya ini dengan menggunakan tubuh manusia. Nah, ini berdasarkan rekor Garuda Pabrik di London, kita pusat. Saya mengirimkan data ke sana dan memang belum ada pembuatan rekor dunia dengan menggunakan tubuh manusia. Jadi ini baru pertama kali ya, yaitu 4 meter dengan tinggi 1,5 meter. Nah, untuk pembuatan gambar ini, Pak Kenken diperkirakan akan memberikan waktu sekitar 2 lagu ya, Pak? 2 lagu sekitar 20 menit ya, sekitar 20 menit. Jadi, rekor ini akan dibuat selama 20 menit. Karena begitu nanti hitungan dimulai 3, 2, 1. Ya. 3. You're just like alien, spread of love and happy all the way. Pertama aku gak nyadar bahwa pada tanggal 8 September ini adalah ulang tahun Kentato Studio. Pas ternyata ada teman saya mengatakan sekarang itu ulang tahun Kentato Studio. Pas di dalam kursi ini adalah tanggal ulang tahun yang benar-benar ulang tahun yang setiap tahun biasa. I'll be your guide to find what's good for you. Kita berkat karya. Ulang tahun ini kita berkat ya. Kita berkat ya. Ulang tahun ini kita berkat ya. Dalam arti kata, ulang tahun di sini hanya bukan untuk berburu-buru saja. Tapi alhamdulillah berkat di sini Allah Subhanahu wa taala. Allah telah lancarkan rekor dunia bukan dibanding aja. Tapi nama mau Indonesia untuk ke dunia. Just like alien, spread of love and happy all the way. You're just like alien, have a fun and laughing never end. Tattoo, tattoo of any art you want to, I'll be your guide.